Lanjut. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang HP, channel yang menjual handphone-handphone second berkualitas dengan harga yang relatif insya Allah lebih terjangkau daripada di lokal counter atau di marketplace, juga insya Allah masih lebih murah di sini ya. Bang HP minta di subscribe buat teman-teman yang baru gabung. Kalau kalian suka channel ini, suka dengan video ini, boleh di like. Buat yang baru join, apa yang udah subscribe, terima kasih yang udah membeli langsung ya di Bang HP kemarin, yang udah transfer langsung, terima kasih. Bang HP bertambah berkembang lagi nih subscribernya, alhamdulillah. Bang HP malam ini mau upload satu video lagi, yaitu S10 Plus warna green. Kondisinya ini enggak serat, enggak semulus unit dua unit ini, karena ada sedikit cacat. Cacatnya ini bukan jatuh ya, tapi lebih kepada bekas case. Ini tuh. Ah, tuh dia. Hop. Hop. Bentar. Hop. Autofocusnya salah. Tuh, kelihatan ya. Ini greget-greget kayak mau korosi nih. Bentar, Bang HP lebih jelas gitu. Ya, kelihatan ya. Nah, mau cacatnya sih di sini aja. Penglihatan Bang HP di situ. Kalau untuk kita susurin lagi ya dari atas. Dari atas nggak ada kayak tadi penyakitnya, aman, ini mulus. Bagian atas mulus. Bentar. Bagian atas mulus, bagian pojok mulus, pojok kiri, tombol volume dan tombol Bixby mulus, nggak ada korosi, nggak ada bekas jatuh. Di pojok sini nggak ada bekas jatuh tuh. Sini tombol bawah, bagian sini nggak ada lecet, cuman korosi aja di bagian sini tadi nih tuh. Kelihatan ya, ini bekas case teman-teman, bekas case, jadi catnya itu kayak mau ngelupas sedikit. Tapi aman, gak pernah jatuh. Tuh tombol bagian pojok kanan bawah aman. Sampai tombol power sini dan pojok di atas aman, gak ada lecet. Ya, cuman di sini bagian belakang masih pakai plastik, masih mulus insya Allah. Kalau mau dilepas boleh kan. Warnanya cakep, warna green, datang dengan dus dan charger ori. Dusnya ini belum sampai di Bang HP, insya Allah besok ya. Ini bagian layarnya mulus, gak ada lecet teman-teman. Mungkin kalau ada sedikit minus pemakaian, lecet pemakaian wajar ya. Tapi penglihatan Bang HP ini tergolong mulus, overall mulus. Cuman di sini aja, tuh sedikit kayak bekas case gitulah. Nah, langsung ke bagian hardware. Tombol-tombol masih empuk, gak ada masalah. Nggak keras, nggak terlalu mandem, nggak. Ini OS-nya udah terbaru. Oh, salah. RR8 itu resmi sign ya. Dusnya besok ya teman-teman, ada dusnya. Karena Bang HP baru dapetnya dadakan ini, ada yang tukar tambah sama iPhone XR iBox. Jadi udah ini Bang HP jual sekarang ini, dan dusnya belum dibawa. Belum dikirim, nanti dikirim insya Allah. Gak jauh kok dari rumah dia, rumahnya di yang gak jauh lah pokoknya, masih bisa disamperin. Gak ada shadow teman-teman, alhamdulillah bagus nih ya, gak ada shadow. Kalau ada shadow harganya pasti berkurang. Gak ada shadow nih. Terus geter aman bagus, gak sember, gak pecah. Kalau suara atau speaker atau geternya aneh, itu takutnya udah pernah cemplung atau sudah pernah dibongkar. Suara mic telepon aman. Suaranya jelas ya teman-teman, suara Bang HP jelas ya. Kalau kurang jelas juga mungkin kurang deket ini sama kameranya. Posisi suara dari Bang HP. Udah jelas, bagus,
Gak ada masalah. Oke, garansi habis di bulan Mei mungkin. Iya, di bulan Mei kalau ini. Ini lebih, tadi di bulan Agustus. Ini udah pakai OS yang terbaru kayaknya nih. Yang OS-nya itu, aduh salah. Ya, yang user interface-nya udah 2,5 ya, One 2,5. Android-nya udah versi N10, RAM 8, internal 128. Datang dengan kelengkapannya ada DUS, ada charger ORI. Yang gak ada hanya headsetnya aja, nggak ada earphone, nggak ada earphone, nggak ada handsfree. Nah, datangnya ini DUS sama charger plus gratis cash juga. Bang HP mau jual ini di harga 6,5 ya, teman-teman. Di harga 6,5. Waktu itu yang mulus banget, semua perfect, laku di 68 ke Bang siapa ya? Lupa sama HP. Laku di 68 ke orang Ciamis kalau nggak salah. Iya, beliau transfer langsung waktu itu 68. Nggak diupload ke Facebook. Nggak diupload ke YouTube maksudnya. Langsung gitu datang, langsung dia mau transfer, ya udah. Langsung sold out, dan kebetulan dusnya ketuker, jadi ketuker lagi. Siapa lupa namanya tuh. Ya ini mulus ya teman-teman, cuman ini aja. Dijual di harga 6,5 juta. Bagi yang berminat boleh hubungi Bang HP di 0878 4040 0004. Oke, cakep ya tuh. Oke, mulus ya. Insya Allah harga Bang HP nggak terlalu mahal kok. Masih ramah di kantong, masih lebih murah Insya Allah dibanding yang, ya dibanding counter, apalagi dibanding marketplace juga masih lebih murah di Bang HP Insya Allah ya. Kalau mau via Tokopedia atau Shopee udah jelas harganya naik 2% ya. Jadi ntar di harganya mungkin sekitar 6720 mungkin. 6620 kali ya. Ya mungkin segitu, sekitar 6, 6 lebih dikit. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menyimak. Bang HP habis ini mau makan malam. Upload habis itu tidur. Ke bagi yang berminat udah ada di status WhatsApp Bang HP sebelum diupload. Bagi yang belum tahu WhatsApp Bang HP 0878 4040 004. Kadang-kadang Bang HP udah update status di situ, udah ada yang mau ya. Udah ada yang mau jadinya mungkin keduluan gitu, ada yang nungguin handphone apa, tapi udah keduluan karena ada yang beli duluan di WhatsApp dan nggak diupload ke YouTube. Gitu aja. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak. Terima kasih yang udah mensubscribe. Terima kasih. Mudah-mudahan rezeki kalian bertambah, urusan kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan enggak cuma urusan dunia ya, urusan akhirat juga nanti kita di sana. Semoga berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.